Nah, beli Mitsubishi karo Mas Jati. Ah, mantap. Sopo Mas Jati? Mas Jati itu aku. Oh, jadi kalau di Jogja ataupun bisa beli Mitsubishi lewat Mas Jati. Mantap. Halo bosku, kembali lagi di channelnya Mas Jati. Kali ini saya sedang berada di pameran di sebuah mall di Jogja. Cuma karena pamerannya terlalu sepi, tadi udah coba nyebar brosur juga kurang apa ya, pengunjung mallnya memang yang sepi. Jadi ya terpaksa, mending saya bikin vlog saja bosku. Jadi ya bermanfaat atau nggak bermanfaat itu tergantung bagaimana cara kita mensikapinya bosku. Jadi kali ini saya akan membagikan cara bagaimana untuk menonaktifkan airbag. Nah, pasti akan muncul pertanyaan bosku, kenapa sih airbag harus dinonaktifkan, ya kan? Nanti akan kita jawab. Terus dalam kondisi apa saja airbag harus dimatikan bosku, seperti itu ya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, mohon bosku saya dibantu untuk subscribe, karena subscribe adalah sedekah bosku. Jadi nek lihat videoku kayak gini, bosku-bosku semua itu termasuk sedekah bosku. Tak tungake semuanya panjang umur, rezeki lancar. Yang penting saya di subscribe, di like dan di komen. Komennya terserah, mau komen apa saja terserah, yang penting jangan menyakiti. Gitu ya bosku ya. Cuma buat gayang-gayangan bosku, ini nanti akan kita bahas bagaimana cara untuk menonaktifkan airbag Pajero. Oke, ini saya sudah di dalam Pajero bosku. Asli ini Pajero ini. Nek di dalam Pajero kayak gini harusnya saya kelihatan ganteng, tapi apa memang dasarnya nggak ganteng? Biasa wae rapola. Gitu ya bosku ya. Sudah di subscribe belum? Ini sudah di subscribe berarti kita lanjutkan pembahasannya bosku. Gitu. Bosku, jadi airbag adalah salah satu fitur keselamatan yang bertujuan untuk melindungi pengemudi dan penumpang saat terjadi kecelakaan fatal bosku. Seperti itu ya, untuk melindungi penumpang dan pengemudi pada saat kecelakaan fatal. Nah, di Pajero ini, untuk Pajero Dakar itu ada dua airbag, di setir dan di dashboard. Lalu untuk Pajero Dakar Ultimate itu ada 7 titik untuk airbagnya bosku. Jadi ada di pertama di setir, lalu yang kedua di bawah dengan kini pemain di bawah sini ya toh. Lalu yang ketiga di dashboard, yang keempat di pilar di atas itu, yang kelima di sini bosku di jok sebelah sini, lalu yang keenam dan ketujuh di pilar pengemudi. Nah, di sini ini sama di sini, di samping jok sini. Nah, di samping jok sini itu untuk airbag yang ada di Pajero Ultimate. Nah, kenapa sih airbag itu harus dinonaktifkan? Jadi begini bosku, memang betul airbag ini adalah salah satu fitur untuk keselamatan. Tetapi pada suatu kondisi itu ternyata airbag juga bisa menyebabkan cedera serius, bahkan bisa menyebabkan sampai pada kematian bosku. Nah, misalkan kita sedang apa ya, mengemudi dan di sebelah kita itu di sini anak kita yang sedang berusia katakanlah di bawah 10 tahun ya, masih kecil sekali, sudah dipakai sabuk pengaman kan, tapi begitu kita terjadi accident der gitu, jeblak untuk airbagnya mengenai si kecil, itu sangat bahaya bosku buat si kecil bosku. Plus ditambah lagi ketika misalkan kita bawa istri kita yang sedang hamil duduk di bangku penumpang depan, itu juga bahaya untuk ibu hamil bosku. Jadi dalam kondisi tersebut, ketika misalkan kita bawa anak kecil atau kita bawa istri kita yang lagi hamil, itu alangkah lebih baiknya, mungkin malah sampai wajib hukumnya, airbag dinonaktifkan bosku. Seperti itu untuk menghindari cedera yang lebih serius untuk orang-orang yang kita sayangi bosku. Jadi kenapa di mobil ini untuk airbag fiturnya bisa diaktifkan atau bisa dinonaktifkan, ya memang karena mempertimbangkan sisi-sisi keselamatan tadi bosku. Seperti itu bosku. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara untuk menonaktifkan airbag di Pajero ini bosku. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi tempatnya ada di sebelah kiri bosku, di dashboard sebelah kiri. Pokoknya pintu dibuka dan di sini ada lubang kayak kunci ya. Nah, nanti ini adalah yang kita gunakan untuk menonaktifkan airbag bosku. Jadi caranya yaitu
kita nanti masukkan anak kunci ke sini bosku, dan kita putar seperti itu bosku. Jadi saya praktekkan dulu bosku untuk mengambil kuncinya. Nek di Pajero kuncinya ada di anu bosku, di dalam keres bosku. Jadi kayak gini. Nah, nanti ini kita geser dan anak kuncinya kita ambil. Sisi bosku, ini rodo angel bosku, rodo krusial ini. Nah, ini sudah kita bisa kita ambil seperti ini. Nah, wujudnya seperti ini ya anak kuncinya. Lalu ini kita masukkan ke dalam. Nah, masukkan mak les, nah, mak bos gitu bosku. Kalau mau mematikan, kita tinggal kita putar ke sini bosku. Kita putar ke yang ada tulisannya off. Kita putar maju. Nah, ini sudah posisi mati bosku, untuk efeknya bosku, atau non aktif seperti itu. Kalau mau kita aktifkan, tinggal kita colokkan lagi, lalu kita pindahkan ke posisi on bosku. Nah, kita pindahkan. Nah, seperti ini bosku. Jadi ini sudah aktif kembali bosku. Gampang. Nah, seperti itu tadi bosku cara untuk menonaktifkan airbag. Tetapi catatannya yaitu di sini untuk airbag yang tadi dinonaktifkan hanyalah untuk airbag penumpang bosku, bukan yang pengemudi. Jadi yang kalau dinonaktifkan nanti yang nonaktif itu hanya airbag yang berada di sisi penumpang. Seperti itu ya bosku ya. Mungkin itu tadi sedikit tips dari Mas Jati, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya mohon maaf bosku. Intinya saya hanya berbagi saja bosku, barangkali ada bosku yang membutuhkan tips dari saya ini. Oke, seperti itu bosku. Jangan lupa kembali di subscribe bosku, karena subscribe adalah sedekah. Matur nuwun sudah nonton video saya. Lain kali akan saya upload lagi bagaimana tips-tips atau mungkin harga atau promo terbaru dari Mitsubishi. Oke, tetap pantengin channel Mas Jati. Jangan lupa like, subscribe dan komen, karena semua itu sedekah. Tak tunggu jenengan semua panjang umur dan bisa beli Pajero semua. Pokoknya amin. Gitu ya bosku, terima kasih sudah nonton video saya. Salam dadah bosku, matur nuwun.